Bagi kalian, saya pun belum tahu siapa kau. Juga saya lihat hadir para anggota fraksi DPR RI di sini, dan yang paling penting di sini hadir keluarga para pejuang partai yang telah berkorban untuk partai selama ini. Saudara-saudara sekalian, saya minta maaf kalau saya tidak sebut satu-satu nama saudara-saudara. Kalau saya sebut nama satu-satu, mungkin bisa berjam-jam ini. Intinya tadi, saudara-saudara, saya terkesan, saya masuk, saya lihat wajah-wajah kawan-kawan lama. Kawan-kawan yang telah berjuang bersama saya selama 15 tahun. Mungkin rambut tambah putih atau bahkan rambut tambah botak, gigi agak berkurang, tapi semangatnya saya lihat masih tetap menyala-nyala. Dan ternyata ada barisan anak-anak muda yang siap menggantikan kita semua di sini, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, ada tradisi di kita, tiap acara ada kursi yang kosong. Kursi di depan, kursi yang kosong ini lambang. Lambang kawan-kawan kita yang sudah tidak berada bersama kita hari ini. Tapi lambang bahwa semangat mereka masih bersama kita. Mereka hadir bersama kita. Saya minta kacamata saya. Ini off the record. Minta kacamata off the record. Maksudnya adalah supaya saya bisa lihat sampai barisan yang paling terakhir. Sambil absen, kelihatan wajah-wajah yang gak hadir. Saudara-saudara, melambangkan kawan-kawan kita yang sudah tidak bersama kita lagi. Tadi sepintas kita melihat kilas balik, kita tersentuh hati kita. Ini kawan-kawan yang tanpa pamrih mendirikan partai dari kosong, dari nol sampai membawa kita sekarang. Kita lihat perjuangan, bagaimanapun Pak Soehardi, Ketua Umum Partai kita yang pertama, Ibu Rahmawati, begitu setia, begitu penuh idealisme, begitu cinta tanah air. Ini yang membuat kita selalu sejenak terhenti, sejenak mengenang mereka, sejenak mengambil semangat mereka, sejenak mengambil energi mereka, supaya kita jangan mau pernah berhenti berjuang. Sampai nafas kita yang terakhir, kita berjuang untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara kita, sekarang saya tentunya ingin menyapa kawan-kawan yang berada di seluruh daerah.